Oke, terima kasih Pak Suma. Ini akan menjadi sanggahan terakhir Pak Esra, kemudian setelah itu Pak Suma akan menutup di babak kedua ini. Pak Esra, perhatikan, jadi menurut Pak Suma ini, tidak ada lagi Nabi di dari Israel, tetap Pak Suma stand dari situ, walaupun tadi Pak Esra sudah sampaikan bahwa faktanya di Alkitab, ya setelah Musa masih ada Nabi-Nabi, gitu. Kemudian yang berikut, ketika Pak Esra minta konteks, terkait konteks yang dibahas yaitu terkait dengan Ulangan 18 ayat 15 sesuai dengan tema kita, tapi Pak Suma Pak Suma tetap membahas menurut dasar Al-Quran, dia pikir juga tidak apa itu terserah Pak Suma. Kemudian Pak Suma mengatakan bahwa ya kalau Yesus mengajar 3 tahun, apakah Musa juga mengajar 3 tahun atau mempunyai kitab mengajar 3 tahun gitu? Mungkin ini juga kembali soal kesamaan itu. Atau mana Yesus kalau dia mana kitab kitab Yesus kalau dia memang mengajar 3 tahun gitu? Mana kitabnya? Jadi keharusan Yesus harus punya kitab itu. Jadi Pak Esra tolong poin-poin ini yang dipertajam untuk tanggapan terakhir Pak Esra ini. Kemudian setelah itu menjadi ditutup oleh Pak Suma. Silakan. Ya, jadi ini banyak hal ya, banyak hal yang dibicarakan ya. Tapi saya waktu yang terbatas saya menyampaikan beberapa yang saya ingat saja. Jadi ketika saya menunjukkan bahwa itu membutuhkan hermeneutik yang bagus. Lalu beliau bilang bahwa hermeneutik tidak bisa gantikan orang seperti Musa. Lah siapa yang mau menggantikan orang seperti Musa itu dengan hermeneutik? Justru pendekatan hermeneutik yang baik itu yang bisa menentukan siapa orangnya di sana, ya. Nah, makanya justru pendekatan hermeneutika yang saya bangun yaitu bahwa satu ayat itu tak boleh dilepaskan dari konteksnya, maka memastikan bahwa nabi itu harus dari kalangan orang Israel. Itu hermeneutika itu justru membuktikan bahwa nabi seperti Musa harus dari kalangan orang Israel. Bukan hermeneutikanya dibuat untuk menggantikan orang itu yang seperti Musa. Itu tidak memahami apa yang saya maksudkan. Jadi sekali lagi bahwa ya silakanlah ini sudah mau berakhir. Silakanlah berargumentasi bahwa itu Allah Ismail, tapi ingat bahwa Anda tak bisa menunjukkan dari dalam teks untuk membenarkan bahwa itu adalah nabi dari luar orang Israel. Dan saya menunjukkan dari teks bahwa nabi itu dari kalangan orang Israel. Kalau dikatakan bahwa Yesus tidak memiliki kesamaan sama sekali, 1% juga tidak ada. Lah tadi kan saya sudah sampaikan sejumlah hal ini. Ya, walaupun mungkin kita tidak sempat memperdebatkan itu, tapi kan sudah saya katakan itu. Lalu kalau dikatakan bahwa Ulangan 34 itu, ya lagi persoalannya sama, harus nabi dari luar Israel. Tapi kan kita bisa lihat bahwa konteksnya di Ulangan pasal 18 itu, seorang nabi seperti aku akan datang. Lalu Ulangan 34 ayat 10 bahwa tidak ada lagi nabi yang datang. Konteksnya itu di ayat 10 dan ayat 11-12 itu berarti bahwa tidak boleh diartikan bahwa menganulir nabi dari luar Israel, menganulir nabi dari dalam Israel, dan berarti nabinya harus dari luar Israel. Lalu soal firman di mulut ya. Tadi saya sudah tunjukkan firman itu di mulut dia itu waktu dia 3 tahun itu dia mengajar. Lalu ditanya mana kitabnya? Lah, teks itu tidak bilang soal kitab kok. Soal firman di mulutnya. Jadi dia menyampaikan firman. Firman yang disampaikan ditulis oleh para penulis Alkitab. Tapi kan tidak ada keharusan dalam teks itu bahwa firman ada di dalam mulutnya berarti dia sendiri harus menulis sebuah kitab kan? Keharusan dari mana? Siapa Suma yang harus mengharuskan bahwa Yesus harus punya kitab? Padahal teks itu tidak mengatakan harus punya kitab. Ya. Cukup. Oke, Pak Esra, Pak Suma ini yang apa tanggapan terakhir Pak Suma dan beta catat dua poin saja yang supaya jangan terlalu apa. Pak Esra mengatakan bahwa saya menunjukkan dari teks, tapi Pak Suma ya tidak, Pak Suma tidak punya argumen menurut teks, begitu. Dan beta pikir juga tadi Pak Suma mendasarkan pada Al-Quran, ya itu juga terserah Pak Suma, tapi Pak Esra maunya harus dari teks, ya itu terserah Pak Esra juga, ya masing-masing dengan dia. Dengan argumen masing-masing. Kemudian Pak Israel yang terakhir itu bicara teks itu bicara soal firman di mulut, bukan soal kitab. Jadi keharusan di mana harus kitab gitu. Jadi firman di mulut itu menurut Pak Israel. Jadi silakan maksimalkan 5 menit terakhir ini Pak Suma untuk kita akhiri babak kedua. Silakan. Oke, baik. Di dalam kitabnya saudara kita Yahudi, Yesaya 21 diterangkan ucapan ilahi, ucapan Tuhan terhadap Arab.
Di Belukar di Arabia kamu akan bermalam, hai kafilah-kafilah orang Dedan, hai penduduk tanah Tema, keluarlah, bawalah air kepada orang yang haus, pergilah, sambutlah orang yang mengungsi dengan roti, sebab mereka melarikan diri terhadap pedang. Ya, terhadap pedang yang terhunus, terhadap busur yang dilentur, dan terhadap kehebatan peperangan, sebab beginilah firman Tuhan. Dalam setahun lagi, menurut masa kerja prajurit upahan, maka segala kemuliaan Kedar akan habis, dan dari pemana-pemana yang gagah perkasa dari Bani Kedar akan tinggal dalam jumlah kecil saja, karena Tuhan Elohim Israel, Elohim Israel telah menyatakan demikian. Al-Quran kemudian, Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasulan. Sesungguhnya Tuhan Allah telah mengutus seorang rasul kepada kalian yang menjadi saksi terhadap kalian, sebagaimana kami dulu pernah mengutus seorang rasul kepada Fir'aun. Berarti rasul yang dimaksud di sini adalah rasul yang sama yang pernah diutus kepada Fir'aun. Siapa yang diutus kepada Fir'aun? Nabi Musa alaihi salam, nabi yang sama kemudian diutus kepada kaum yang datang setelahnya, yaitu kepada orang Arab, dan kemudian diajarkan untuk seluruh umat manusia. Nah sekarang, ketika saudara berbicara mengenai Yesus, sederhana kok itu. Di dalam kitabnya orang Yahudi tidak ada lagi nabi yang bangkit di tengah-tengah Bani Israel yang sama seperti Musa. Berarti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih punya potensi untuk di situ. Kenapa? Karena dia bukan Bani Israel. Yesus sama sekali tak bisa lagi. Mau apa, saudara? Tidak bisa Yesus tampil di situ, karena di tengah-tengah Bani Israel tidak ada lagi nabi yang sama seperti Nabi Musa. Yesus tidak punya ruang. Ini harus Anda sikapi. Kalau di situ dikatakan dalam Ulangan 18 nomor 18 dan seterusnya kemudian, bukan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak mengapa kami tidak butuh kitab itu untuk kami menabikan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan saudara membutuhkan kitabnya Yahudi untuk menabikan Yesus, tapi sayangnya dia Anda jadikan sebagai Tuhan. Ini sangat-sangat harus Anda jadikan sebagai materi di dalam mengajar jemaat saudara. Kenapa? Karena ternyata kalau kita berbicara mengenai Nabi Musa, dari aspek manapun, itu tidak ada sedikit pun yang sama seperti Yesus. Anda mengatakan Yesus itu Nabi, faktanya Anda menuhankan dia. Nabi Musa Nabi, apakah dia dituhankan? Tidak, berarti gugur. Apalagi Yesus Anda ajarkan dari tengah-tengah Bani Israel. Oke, Musa juga di tengah-tengah Bani Israel. Sama, sama kata saudara. Tapi endingnya kemudian, Nabi Musa tidak ditolak, Yesus ditolak. Lagi-lagi tidak sama. Nabi Musa tidak dituhankan, Yesus dituhankan. Lagi-lagi tidak sama. Sedangkan Ulangan 18-nya dengan jelas mengatakan bahwasanya seperti Musa kemudian, Nabi ini harus bangkit menerima firman. Nah, kalau dia sudah menerima firman, di mulut nih, ingat, Nabi seperti Musa, Musa mengajarkan hukum-hukum, Musa mengajarkan ketetapan, ketentuan, perintah dari Tuhan. Berarti mulutnya harus kemudian terlontar aturan, hukum-hukum, dan seterusnya. Nah, mana hukum-hukum itu yang terlontar dari mulut Yesus? Kalau Nabi Musa, hukum-hukum yang terlontar dari mulut Musa, Taurat. Nah, sekarang Yesus, apa yang terlontar dari mulutnya? Katanya sama seperti Musa. Mana yang terlontar dari kitabnya, dari mulut Yesus itu yang mana? Kitab Lukas, oh itu dari mulut Lukas. Kitab Yohanes, oh itu dari mulut Yohanes. Kitab Matius, oh itu dari mulut Matius. Filipi, oh itu dari mulut Paulus. Yang kita minta firman Tuhan yang terlontar dari mulut Yesus itu mana? Katanya hukum-hukum Tuhan harus ditegakkan kepada semua bangsa-bangsa. Dia harus menaklukkan seluruh bangsa-bangsa. Tapi faktanya mana? Ada? Tak ada. Jadi kalaupun itu Anda tolak, bukan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faktanya Al-Qur'anul Karim menjelaskan dengan sangat rinci, wa ma yantiku 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha allamahu syadidul quwa, dan tidaklah ia terucap dari mulut Rasulullah sesuai dengan nafsunya, sesuai keinginannya. Tidak lain Al-Qur'an itu adalah wahyu yang diwahyukan Allah kepadanya, yang diajarkan kepadanya melalui Roh Kudus yang kuat. Demikian. Baik. Baik, terima kasih. Dengan berakhir kasma tetap open mic ya. Tetap open mic. Dengan berakhirnya babak kedua, Pak Suma bicara tadi, berakhir sudah babak kedua, kita masuk babak ketiga, closing statement, terakhir penutup dari kedua pendebat. Silakan Pak Suma, tetap open mic 3 menit, kemudian Pak Israel 3 menit, dan kita selesai. Silakan. Saya dulu? Iya, silakan. Oke, baik. Ketika kita berbicara mengenai Nabi, maka kami umat Islam kemudian tidak ada unsur
Tuhan pada diri Nabi tersebut. Dalam arti kata tidak ada Tuhan pencipta langit dan bumi itu nebeng menjadi manusia. Itu ketika kami berbicara mengenai Nabi. Artinya siapapun dia yang diterangkan kemudian di dalam Ulangan 18 itu tidak berbicara mengenai manusia yang Nabi yang adalah juga Tuhan. Sedangkan kalau berbicara mengenai Yesus, di dalam kitab saudara, Kolose 2 nomor 9, sebab dalam Yesuslah berdiam secara jasmania, secara biologis, seluruh kepenuhan ketuhanan. Berarti kakinya Yesus, tangannya Yesus, kepalanya Yesus, tubuhnya Yesus, perutnya dan seterusnya, itu adalah ilahi. Tuhan Anda, itu adalah teos Anda. Sementara Nabi Musa tidak. Nabi Musa itu manusia. Di dalam kitab Anda Filipi, 2:6 nomor 6-9, yang walaupun dalam rupa teos tidak menganggap kesetaraan dengan teos untuk sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan teos mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil jasad rupa seorang manusia dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaannya sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Ini bukan Nabi, ini Tuhan. Ini jasadnya Yesus, itu adalah Tuhannya Kristen. Karena kenapa? Karena Tuhan Anda tidak mempertahankan kemudian ketuhanannya, melainkan menjadikan ketuhanannya menjadi jasad manusia. Ingat Filipi 2 dan juga Kolose 2. Tubuhnya Yesus, tangannya, kakinya, dan seterusnya, itu adalah Tuhan Anda. Sedangkan Nabi Musa, jasadnya manusia. Jadi salah kemudian ketika Anda membandingkan antara manusia dengan Yesus yang adalah Tuhan. Jangan. Hentikan. Hentikan, kasihan Tuhan Anda yang adalah Tuhan. Anda setarakan dengan manusia yang adalah Nabi Musa, yang hanya Nabi bagi kami. Nabi Musa adalah Nabi bagi Bani Israel, Nabi yang wajib kami imani, manusia yang datang kepada Bani Israel, diutus oleh Tuhan pencipta langit dan bumi, mengajarkan hukum-hukum kepada Bani Israel. Jangan Anda setarakan dengan Tuhan Anda. Tuhan Anda itu jasadnya, kakinya, kukunya, rambutnya, giginya, perutnya adalah Tuhan. Dengan dikatakan di dalam kitab saudara Kolose 2 nomor 9, sebab dalam dialah berdiam secara jasmani seluruh kepenuhan ketuhanan, seluruh kepenuhan keelohian, seluruh ketuhanan, keteosan. Jadi tubuh Yesus itu Tuhan. Anda hanya mengotori mulut Anda dengan mengatakan dia Nabi. Faktanya Anda Tuhan kan. Jadi jangan melakukan pembenaran dengan mengambil kitabnya saudara kita dari Yahudi demi untuk melegalkan agama saudara sebagai agama benar. Padahal Yesus manusia, itu adalah Tuhan bagi Kristen. Demikian. Ya, terima kasih, luar biasa closing statement dari Pak Suma ini. Beta pikir Pak Suma ini bagus juga kalau jadi seorang pidato ya. Pidato. Mantap juga. Ya, kita akan masuk pada bagian paling akhir, yaitu closing statement dari Pak Esra, 3 menit untuk menutup debat kita pada malam hari ini. Silakan Pak Esra. Waktunya berapa lama ya? 3 menit. Ya, jadi kalau mengikuti penafsiran dari Suma bahwa dari Ulangan 34 ayat 10 berarti Nabi itu harus dari luar Israel, ya maka akhirnya dia menabrak sendiri Ulangan 18 ayat 15 yang mengatakan bahwa Nabi itu dari tengah-tengah Israel. Nah, sekali lagi penafsiran atau hermeneutik yang membuat ayat satu nabrak ayat yang lain itu adalah penafsiran yang buruk, dan itu dipertontonkan oleh Suma. Ketika dia bicara banyak soal Yesus itu adalah Tuhan, orang Kristen menuhankan Yesus, dan karena itulah maka bertentangan dengan teks yang berbicara soal Nabi. Saya itulah yang saya sudah katakan tadi bahwa ya dalam pikiran dia Nabi bukan Tuhan, Tuhan bukan Nabi. Makanya muncul pernyataan semacam itu. Makanya saya katakan di dalam kekristenan itu Yesus itu disebut Tuhan, tapi Yesus juga disebut Nabi. Ayat-ayatnya sudah saya tunjukkan. Karena Yesus Tuhan dan Nabi, bukan saya mengotori mulut saya sendiri karena teks ayatnya berkata begitu. Karena itu hermeneutik yang baik adalah jangan memakai ketuhanan Yesus untuk menolak kenabiannya, dan jangan memakai kenabian Yesus untuk menolak ketuhanannya. Itu kesalahan yang dibuat oleh Suma, ya. Lalu ingatlah satu kali lagi bahwa soal analogia, ada dua kesalahan fatal pada waktu orang berbicara soal analogia. Pertama, mengambil seadanya dan sebanyak-banyaknya persamaan. Atau yang kedua adalah menolak analogi itu dengan mengungkapkan sebanyak-banyaknya perbedaan. Padahal secara ilmu analogia, sesuatu seperti sesuatu, A seperti B, itu hanya menekankan aspek tertentu. Dan aspek tertentu itulah yang sudah saya ungkapkan tadi. Yesus itu, sekali lagi, dia menggunakan mulutnya mengeluarkan firman, lalu dikatakan itu adalah mulut Yohanes. Yohanes mencatat apa yang dikatakan oleh Yesus. Dan mereka murid-murid Yesus, saya jelas lebih percaya mereka daripada lebih percaya Suma lah. Nah, lalu kalau kita lihat misalnya di Perjanjian Baru,
perjanjian baru itu meneguhkan bahwa Yesuslah yang dibicarakan oleh Musa. Yohanes 1:5, Filipus bertemu dengan Nathanael. Kami menemukan dia yang disebut Musa dalam kitab Taurat dan kitab para nabi. Lalu di kisah 3:20-23, itu konteksnya bicara Yesus. Dan mengutus Yesus yang dari semula ditentukan bagi Musa sebagai Kristus. Ayat 21, Kristus harus tinggal di sorga sampai pemulihan segala sesuatu. Baru ayat 22, bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu sama seperti aku. Dengarkan dia dalam segala sesuatu yang dikatakan kepadamu. Itu berarti Petrus waktu menyatakan itu, dia menghubungkan nubuat Musa itu dengan Yesus atau Kristus. Stefanus, 37:13, dia bicarakan Musa, dan dia lagi kembali menghubungkan itu dengan akhir pembicaraan Allah Yesus. Jadi, kita bisa lihat baik Filipus maupun Petrus maupun juga Stefanus, semuanya mengaitkan Yesus dengan nubuatan Musa. Kesimpulan saya begini, sudah habis waktunya. Kesimpulan saya adalah saya lebih baik percaya Stefanus dan percaya Petrus. Ya, Pak Isra, minta tolong saya potong, maaf, waktunya sudah habis. Oke, waktu sudah selesai. Baik, terima kasih untuk semuanya. Debat sudah berakhir dan kita pikir soal kesimpulan ini, debat ini kan tidak ada urusan dengan menang kalah. Karena kalau kita mau bicara menang kalah, akan nanti masing-masing dengan dia punya yang pendukung Pak Esra akan mengatakan Pak Esra, pendukung Pak Suma akan mengatakan Pak Suma. Jadi kita mungkin akan segera mereview singkat dari debat ini. Debat ini kan dengan tema siapakah yang dibuatkan dalam Ulangan 18 ayat 15. Pak Esra dengan gaya seorang exegeter, jadi dia benar-benar mau dari konteks ayat tersebut, itu diutarakan. Kemudian Pak Suma itu sebagai seorang Muslim, ya jelas dia mendasarkan itu pada Al-Quran gitu. Jadi Al-Quran yang utama daripada yang konteks, walaupun yang dibahas adalah Ulangan 18 ayat 15. Jadi dengan dua perbedaan ini, kita pikir kita bisa memaklumi, karena memang ini dua orang berdebatnya, dua orang yang berbeda, dua orang yang memang tidak harus saling setuju. Nah, di sini kita bisa interupsi, mungkin bisa dibuka sesi tanya jawab. Sebentar. Kita bisa sepakat, nanti baru kita tanya. Nah, kita bisa sepakat bahwa diskusi ini tidak harus saling sepakat gitu. Jadi kalau misalnya dua orang itu mau tanya jawab, boleh silakan, tetapi mungkin tidak bisa terlalu lama karena beta juga dibatasi waktu dan sesuai dengan juga tidak kesepakatan kita juga tidak ada seperti itu. Ini sudah di kami, ini sudah jam 23:30 malam. Tapi kalau misalnya Pak Esra dengan Pak Suma mau, ya beta juga kurang tahu lagi apakah bisa atau tidak. Enggak, begini moderator, mungkin untuk sesi debatnya sudah selesai, untuk dimoderatorin bisa nanti boleh sesi tanya jawabnya Bang Zuma, seperti apa yang dilakukan dengan Pak Budi Asali, nanti diakhiri dengan kata silakan ditanggapi, silakan dijawab seperti itu. Ya, tapi ini sudah oke lah, beta gini. Beta tidak ada masalah. Kalau begitu beta sudah selesai. Nanti tinggal Pak Esra dan Bang Suma mau bagaimana, silakan. Iya, nggak apa-apa Bang. Terima kasih sudah bantu jalannya diskusi dengan baik Bang. Ya mungkin karena ini kedua partisipan pun masih belum plong gitu ya. Jadi biarkan kedua partisipan ini melakukan tanya jawab seperti itu. Atau nanti mungkin dilanjutkan juga tanya jawab dari partisipan yang ada di atas juga boleh seperti itu. Silakan mau bertanya kepada Pak Esra Soru atau kepada Bang Zuma. Seperti yang biasa kita lakukan di akhir sesi gitu. Terima kasih Bang Van atas bantuannya moderatorin debat antara Pendeta Esra Soru dengan Bang Zuma. Oke, silakan, bagaimana Pak Esra Soru? Akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dengan Bang Zuma. Ini sesinya santai saja, atau mungkin dari partisipan yang lain seperti begini itu aja. Kalau memang kalau begitu maka ini sesinya santai saja, atau mungkin dari gini aja, kita berikan dua kesempatan untuk dua orang Kristen bertanya kepada Zuma, dua orang Islam bertanya pada saya, lalu kita akhiri. Silakan. Dari Kristen belum ada yang naik. Sambil menunggu yang Kristen ada yang mau naik dan mau bertanya pada Suma, silakan. Kalau yang dari Islam yang sudah naik, silakan bertanya pada saya duluan. Oke, mungkin saya mau tanya ya Pak Esra Soru ya, Pak Pendeta ya.
pertanyaan saya begini, ini yang menjadi tema kita malam hari ini adalah kitabnya Yahudi ya, tentang ulangan pasal 18 ayat ke-15. Nah ini pertanyaannya, kenapa terkadang yang membuat saya heran teman-teman Kristen selalu menggunakan standar ganda seperti itu ya. Pada saat diskusi di luar dari tema ini, teman-teman Kristen selalu mengatakan Yesus itu Tuhan, tidak mau dibawa ke arah, padahal kita selalu membuktikan dalil yang menyatakan bahwa Yesus Nabi, tetapi selalu ada penolakan. Nah, pada saat berbicara tentang ulangan 18 ayat ke-15 ini tentang nubuatan seorang Nabi. Sekali lagi, ini tentang nubuatan seorang Nabi. Nah, kenapa tiba-tiba saja dari pihak Kristen membuka semua mengakui kalau Yesus itu hanyalah Nabi dan utusan? Nah, ini yang menjadi pertanyaan saya. Yang kedua tadi, jelas ya sudah Bang Sumat sampaikan bahwa di dalam Yesaya 21, 13 ayat 21, 13 sampai dengan 17, sosok yang dijanjikan itu adalah dari Arabia. Di sana ada dikatakan Bani Kedar. Bani Kedar itu adalah Quraisy. Bani Quraisy. Nah, seperti itu. Adakah yang bisa dijadikan bantahan bagi Pak Esa tentang sosok yang dijanjikan yang tertulis di dalam Yesaya 21, 13 sampai dengan 17 ini tentang Bani Kedar? Ya, karena di sini dikatakan Arabia adalah tanah kelahiran sosok yang dijanjikan, karena tidak ada lagi lain yang lain. Nabi yang dilahirkan di Arabia hanyalah Nabi Muhammad SAW. Adakah bantahan untuk ayat Yesaya 21 ayat 13 sampai dengan 17? Silakan Pak Isra. Saya tidak tahu ya debat orang lain yang ya waktu berbicara soal Yesus itu Tuhan lalu menolak Yesus itu Nabi. Ya, bagi saya, seperti saya bilang tadi, bahwa memang kitab suci berkata bahwa Yesus Tuhan. Tapi juga kan ada ayat-ayat yang mengatakan bahwa Yesus adalah Nabi. Jadi kalau bicara soal hakikatnya, ya dia adalah Tuhan atau Allah, jabatannya atau itu. Tapi kalau bicara soal misinya datang ke dalam dunia yang membicarakan firman, ya berarti kan dia menyampaikan firman, maka dia adalah Nabi. Jadi itu yang saya bilang tadi, jangan menggunakan ketuhanannya untuk menolak kenabiannya. Dan jangan menggunakan kenabiannya untuk menolak ketuhanannya. Nah, tadi ada satu kata yang salah waktu Anda bertanya. Pak Isra mengatakan bahwa Yesus hanya Nabi. Oh no, saya tidak berkatakan dia hanya Nabi. Dia Nabi, tapi bukan hanya Nabi. Makanya tadi saya bilang bahwa mungkin ya di dalam Islam itu kalau Nabi ya pasti harus bukan Tuhan. Kalau Tuhan ya bukan Nabi. Tapi karena mengingat teologi Kristen percaya ada inkarnasi di mana Allah atau Tuhan jelma jadi manusia, lalu sebagai manusia dia menyampaikan firman, maka dalam konteks fungsinya menyampaikan firman dia disebut sebagai nabi. Karena itulah maka ya mungkin kalau berdiskusi dengan orang lain lalu ditunjukkan Yesus Nabi, lalu mereka menolak Yesus Nabi dan dia harus Tuhan, dia adalah Tuhan bukan Nabi. Ya saya kira mereka salah lah. Dua-duanya dibicarakan. Jangan pakai kenabian menolak ketuhanan. Jangan pakai ketuhanan menolak kenabian. Lalu, apa teks yang saudara, apa tadi katanya? Yesaya 21, 13 sampai 17, bahwa sosok yang dijanjikan ini adalah, sosok yang dijanjikan ini lahir di Arabia. Arabia adalah tanah lahir sosok yang dijanjikan. Dari mana sosok dijanjikan tuh di ayat berapa? Yesaya 21, 13 sampai 17. Ucapan ilahi terhadap Arabia, di Belukar di Arabia, kamu akan bermalam, hai khalifah-khalifah orang Dedan, hai penduduk tanah Tema, keluarlah bawalah air kepada yang haus, pergilah sambutlah orang pengungsi dengan roti, sebab mereka melarikan diri terhadap pedang, ya terhadap pedang yang terhunus, terhadap busur yang dilentur, dan terhadap kehebatan peperangan. Sebab beginilah firman Tuhanku, dalam setahun lagi menurut masa kerja prajurit Upan, maka segala kemuliaan Kedar akan habis, dan dari pemana-pemana yang gagah perkasa dari Bani Kedar akan tinggal dalam jumlah kecil saja, karena Tuhan Allah Israel telah mengatakannya. Jadi mana yang dijanjikan Nabi, apa yang dijanjikan di sana? Karena tidak ada Nabi, sosok Nabi yang lain lagi yang lahir di Arabia itu. Ya, tapi teksnya mana bilang ada seorang Nabi dari situ? Iya, ini ini nubuatan Arabia adalah tanah kelahiran sosok yang dijanjikan. Jadi ini ada poin-poin ya. Sosok yang disebut sosok yang dijanjikan itu mana? Itu bukan nubuatan, itu ucapan ilahi itu loh. Jadi maksudnya betul. Nubuatan itu yang mana?
Nubuatannya Arabia adalah tanah kelahiran sosok yang dijanjikan ucapan ilahi terhadap Arab di Blukar Arabia akan bermalam ayah Khalifah, Khalifah orang Dedan. Dijanjikan apa di situ? Itu dibilang di Blukar Arabia kamu akan bermalam. Hai kafilah-kafilah. Betul. Nah, terus bagaimana itu diangkat sebagai nubuat tentang seseorang yang lahir dan nabi yang lahir? Ya? Coba dibaca, dibaca Yesaya 21, 13-17. Ya, ya, saya lagi baca ini. Iya, karena ini merujuk ada beberapa poin di sini ya. Sebentar, saya lihat dulu ayatnya. Ya, yang pertama, ini ada poin-poin pertama yang perlu diingat sehubungan dengan nubuatan ini adalah bahwa Arabia ini adalah tempat yang disebut di dalam nubuatan itu. Kemudian kedua, nubuatan ini berbicara tentang nubuatan ini berbicara tentang dia yang melarikan diri. Ini tergenapi dalam hijrahnya Nabi Muhammad SAW adalah peristiwa penting dalam sejarah dunia. Kemudian poin ketiga, melarikan diri dari pedang terhunus. Nah ini secara jaminan telah terbukti ya, bahwa Nabi Muhammad ini menyelamatkan diri dari Mekah ketika rumah dia dikelilingi oleh musuh-musuh berbahaya yang telah dengan pedang terhunus hendak membunuhnya. Kemudian poin yang keempat, keterangan yang sangat kuat ini mendukung kepada Rasulullah dapat kita temui di dalam kalimat dalam waktu 1 tahun. Semua kerajaan Kedar akan runtuh, orang-orang Kedar yang berkuasa akan berkurang. Ini digenapi dalam perang Badar, ya, yang terjadi 1 tahun setelah hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Begini ya, terus terang ini ayat ini harus dipelajari konteksnya, dan saya sangat yakin bahwa konteksnya tidak seperti yang saudara bicarakan ya. Saya belum mempelajari ayat ini, tapi nanti kita bisa diskusikan ayat ini ya, karena apa, ini ada kaitannya juga dengan Babel di atas ya. Jadi apakah, jadi tapi sekilas yang saya lihat adalah bahwa teks itu tidak bicara apa-apa soal nabi yang dijanjikan. Dia tidak menjanjikan ada nabi yang akan datang dari teks itu. Ya, kalau kita lihat, tapi nggak apa-apa, Pak Eslasoro lebih baik dipelajari dulu aja ya, saya 21, 13, sampai 17, nanti akan paham di sana. Oke, kita bisa. Silakan mungkin yang lain. Oke, satu orang lagi, lalu yang Kristen mau masuk untuk tanya pada semua, 2 orang, silakan. Ini dari tadi ya, Shalom ya, jadi dari tadi ini membicarakan kitab saya ini, kitab Tanakh. Jadi saya harus meluruskan apa yang dijadikan apa? Aji sebentar, Aji, saya turunkan dulu dari Muslim ya 2 orang, karena ini ada nanti saya naikkan dulu Kristen 2 orang ya. Bang Singa Allah, maaf ya, gantian dulu sama yang Kristen. Oke. Soal ke ulangan 30 tadi, ulangan 18, 18 ayat 15 dan 18 ya. Itu gak contoh kepada Yesus, karena Yesus tidak berada di tengah-tengah bangsanya pada waktu itu. Kan dari tengah-tengah saudaramu, dari bangsamu. Sama seperti Musa ada di tengah bangsa-bangsanya, begitu juga Yehoshua ben Nun. Kita lihat Yehoshua ben Nun, waktu Moshe Rabbeinu akan mangkat atau meninggal, Moshe Rabbeinu menaruh tangannya, tanda pengurapan, Eshemicha, ya, tumpang tangan dengan kedua tangannya. Dan dikatakan, yang paling penting dikatakan di sini, jadi kalau Torah itu sudah dikelilingi atau tanah itu sudah dikelilingi oleh hermeneutics yang banyak, terutama oleh para hakam atau para ulama-ulama Yahudi. Dalam hal ini ada Cikuni, ada Rabbi Bayinu. Mereka mengatakan, bahkan Rashi juga menjelaskan bahwa orang yang dijanjikan di ayat ke 15 itu adalah Yehoshua ben Nun dengan sandi apa? Dengan sandi mendengar. Kan dikatakan gini ayat ke 15. Nawi mikir beku meiteha kimni yakim leha ihi Hashem Eloheka elaf tismaun, artinya dari antara saudara-saudaramu dari bangsamu Hashem akan membangkitkan seorang nabi yang sama seperti aku. That is whom you shall hit, kepadanya lah kalian harus mendengar. Kita lihat bagaimana di dalam kitab Kejadian ulangan 34 ayat 9, seluruh orang Israel mendengar kepada Yehoshua.
ya. Jadi setelah penumpangan tangan, tanda serah jabatan, ya, seluruh dikatakan roh separuh dari sebagian daripada roh Mesiah, roh pewahyuan itu diberikan kepada Yehoshua. Dan kita lihat benar sekali yang menjadi pengganti Moshe Rabbeinu adalah Yehoshua. Dialah yang membawa orang Yahudi, orang Israel masuk ke tanah Kanaan. Itu tidak bisa dipungkiri kenyataannya. Nah, untuk ayat 18, siapa yang ditaruh perkataannya di dalam mulut? Itu adalah Nabi Yeremia dari perspektif Ibrani. Ini perspektif Ibrani lewat hermeneutics, lewat komentari para Chachamim gitu. Lanjut. Satu lagi yang paling penting, yang sama seperti Musa. Musa itu manusia, bukan Tuhan. Silakan Pak Esra Soro ditanggapi. Tanya ke saya ya? Iya, pernyataan dari Bang Billy barusan bisa ditanggapi, atau Bang Zuma? Aduh, saya nggak perhatikan, karena saya pikir itu dari pihak Kristen yang tanya ke Zuma. Nggak apa-apa, silakan Bang Zuma juga kalau mau menanggapi apa yang disampaikan Bang Billy. Nah, kalau saya tangkap ekornya saja, ya ekornya saja. Jadi yang manusia yang Yesus itu kan juga manusia juga. Makanya kita tidak ada soal dengan Yesus manusia, ya Yesus Tuhan lalu Musa manusia bukan Tuhan, lalu Yesus Tuhan lalu bukan Musa, bukan Musa Nabi tapi bukan Tuhan. Kita nggak ada soal karena Yesus memang manusia dan juga Nabi. Nanti dia juga Tuhan, jadi nggak ada soal tentang itu. Kalau bilang Yeremia kan juga, ya Yeremia tidak ya, dikatakan secara eksplisit Tuhan menaruh firman di mulut Yeremia. Tapi kan Yeremia, saya bilang kok ada banyak kualifikasi tertentu yang spesial di sana, yang mungkin dalam hal firman ya, tapi dalam hal yang lain, misalnya dalam hal mujizat, Yeremia bikin mujizat mana? Di situ kan nggak ada janji mujizat, penggantinya akan memberikan mujizat nggak ada. Analogi itu kita tidak bisa mengambil semua persamaan atau mengambil semua perbedaan untuk menolak analogi yang dibangun. Gitu. Baik, Bang Zuma mungkin akan menanggapi, silakan Bang. Iya, baik. Jadi dari pengakuan Akhi Billy terkait dengan ulangan 18 ini, dari data 15 sebenarnya kalau Pak Pendeta Esra Soru, Bang Zuma penkem katanya Bang Zuma biar ini netizen nggak ngantuk. Ya, enggak. Banyak tuntutan dari netizen. Ya, jadi kalau misalnya kemudian saudara Esra Soru tidak memperhatikan karena menganggap penanya ini adalah orang Kristen misalnya yang bertanya kepada saya. Tapi paling tidak pengakuan dari seorang Akhi Billy ini sangat menyakitkan. Kenapa? Karena di dalam kitab Ulangan 18 dinyatakan di data 15 ya, seorang nabi di tengah-tengahmu. Di situ ada kata mendengarkan, ya isma. Artinya bahwasanya ketika ada pernyataan didengarkan, nabi ini harus dengarkan. Dan terkait dengan penjelasan saya di Ulangan 34, bisa jadi itu adalah Yosua bin Nun. Makanya saya tidak merujuk bahwa ini harus Nabi Muhammad. Makanya saya tidak menjadikan kitab ini. Saya katakan bahwasanya kenabian baginda Rasul Muhammad SAW tidak tergantung kepada kitab Ulangan tersebut. Nah, itu yang pertama. Kedua, lagi-lagi Akhi Billy mengatakan bahwa seorang nabi yang dibangkitkan di sini, yang kemudian firman Elohim disimpan di mulutnya, merujuk kepada Nabi Yeremia. Jadi, ya sekali lagi mau ke mana ini? Yesus tidak bisa duduk di situ. Sedangkan ketika saya menguraikan kesamaan-kesamaan Nabi Musa alaihi salam dengan Nabi kami baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang bisa membantah. Nabi Musa alaihi salam membunuh seorang bangsa Mesir yang dekat dengan Firaun, yang menentang kemudian dakwah Nabi Musa alaihi salam. Yang paling terpenting kemudian, Nabi Musa menganggap pembunuhan itu pantas untuk menundukkan seseorang yang membuat kericuhan dan kekejian di antara pengajaran Tuhan. Itu jelas itu. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun melakukan hal yang sama. Ketika kemudian Nabi Musa diceritakan bahwa pengikutnya kemudian tidak menyembah berhala ketika ia menjadi seorang nabi, seorang rasul di tengah-tengah mereka, maka Nabi Musa kemudian, hal ini terjadi pun di Nabi Muhammad SAW. Nabi Musa adalah, para pengikut Nabi Musa adalah penyembah berhala ketika kemudian ia menjadi seorang nabi. Ini yang perlu saudara pahami. Nabi Muhammad SAW, pengikutnya juga adalah penyembah berhala ketika ia menjadi nabi. Sama dia, tak ada yang pernah bisa membantah itu. Bagaimana kemudian kaumnya Nabi Musa membuat patung dan menganggap itu adalah Tuhan. Lalu kemudian Nabi Musa,
apapun yang terkait dengan Nabi Musa itu sama seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kesamaan ini tidak dihasilkan dari apa yang tertera di dalam kitab nubuatan, apa kitab yang tertera di dalam Ulangan 18 dan seterusnya. Rasulullah Muhammad SAW punya pemikir, punya pola sendiri, Nabi Musa juga punya pola sendiri. Tapi ketika bercerita Nabi yang sama seperti Musa, ya Nabi Muhammad SAW. Yesus jauh, tak ada kesamaannya sedikit pun. Demikian. Baik, silakan mungkin dari teman Kristen, selamat malam Bang Kenzo, Bang Ferdeus, dari Kristen juga ya. Oke, silakan. Ya, selamat malam. Jadi kan memang tidak cukup dengar dengan baik ya. Jadi memang salah satu ciri dari Nabi itu kan bukan dia pasti didengarkan, tapi perintah untuk dia didengarkan. Makanya Ulangan 18:15 itu adalah dialah yang harus kamu dengarkan. Jadi itu adalah perintah dari Tuhan supaya Nabi itu didengarkan. Ya, kalau dikatakan bahwa itu tidak didengarkan oleh Yesus juga enggak juga, bahkan untuk didengarkan itu justru Allah Bapa sendiri yang menyuruh supaya orang mendengarkan Yesus. Ketika Yesus di Matius pasal 17 di atas gunung itu dengan Musa dan Elia, ya Allah Bapa berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Jadi tetap juga hal itu tetap bisa berlaku bagi Yesus. Sedangkan yang penyebutan yang tadi segala macam persamaan-persamaan, saya kira itu sudah di materi perdebatan tadi yang sudah saya jelaskan posisi saya itu. Jadi saya tak akan menanggapi itu lagi. Ya. Oke, kalau ada satu lagi dari Islam mau bertanya silakan. Karena sudah jam 12 di Kupang, silakan satu orang lagi. Tadi saya bilang dua. Oke, Bang Billy. Oke, jadi ini cluenya ya. Tadi cluenya kepada dialah kalian harus mendengarkan. Nih lihat. Dan Yahusua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan ya. Sebab Musa telah melalui tangannya. Sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya, sebab itu orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Inilah pengganti Musa, Yahusua bin Nun, bukan Yesus. Karena Yesus tidak pernah berada di tengah-tengah bangsanya ketika waktu itu, gitu. Tidak pernah. Jadi ini tidak merujuk kepada Yeshua HaMashiach sama sekali, no. Jadi kalau dibilang itu Yosua, ya saya tahu juga penafsiran Yahudi begitu, tapi kan jadi aneh. Karena begitu ayat yang ke-30 pasal 34 bilang bahwa Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan, Musa meletakkan tangan ke atasnya, orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan. Tapi satu ayat itu seperti Musa yang dikenal Tuhan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang tangguh dan Yosua bukan nabi. Ya. Dan Yosua nabi, siapa bilang Yosua bukan nabi? Jadi kita Yosua itu tunggu. Siapa yang bilang Yosua bukan nabi? Nih. Ini tanah ya, ini tanah saya. Kita lihat kata Anda Yosua bukan nabi. Siapa yang bilang Yosua bukan nabi? Di mana? Nih. 48 nabi. Abraham, Ishak, Yakub, Moshe, Aaron, Joshua, Yehoshua. Nah, ayatnya mana? Sudah pakai kitab apa? Ini kitab Tanah. Yang mana? Di pasal berapa, ayat berapa? Kitab Tanah. Kitab Tanah. Ya, kitab Tanah itu kan kumpulan kitab itu. Kitab namanya kitab apa? Ini pasal ada berapa? Yang ngorok nih. Enggak, semua orang ini kan yang di kalian bicarakan kitab orang Yahudi, bukan kitab orang Kristen. Tidak ada teks mengatakan begitu, saudara ambil kan kitab Tanah. Oh ada, berkata gini. Torah Sifat Moshe. Terus yang mana? No, bunyinya begini. Gini, Torah Sifalan Moshe merusak kehilat Yakub. Musa menjalankan Torah sebagai milik punya siapa? Tidak tunjukkan ayatnya, ya silakan bikin daftar sendiri, saya nggak peduli dengan daftar. Ini kan data, kamu minta data, saya kasih. Kamu pendeta masa nggak tahu Yosua itu nabi? Saya minta data ayatnya. Enggak, kamu kok pendeta nggak tahu Yosua itu nabi, aneh saya. Ya mana ayatnya coba? Hah? Belajarnya di mana itu? Anda pendeta nggak tahu Yosua itu nabi? Ya sudah, kalau kamu tidak bisa bikin ayat, tak usah omong banyak lah. Nah ini kan ada datanya. Ada data yang kamu sebut hanya daftarnya, tapi mana ayatnya? Loh, orang Yahudi percaya Yosua itu nabi. Daud juga nabi, kalian gak percaya Daud nabi kan? Nabi ada ayatnya, tapi Yosua nabi mana? Kalau ada gimana? Kalau ada anda masuk Islam ya? Kalau ada anda mualaf ya? Mana ayatnya? Coba kasih sekarang. Ya, kalau ada anda masuk Islam.
Aduh, ngapain juga masuk Islam, masa saya buang mak batu ceng. Makanya kalau saya kasih ada sekarang, dengan teks Ibrani, Anda masuk Islam, berani? Kasih ayatnya sekarang coba. Iya, tapi kalau saya kasih Anda masuk Islam, berani? Ya sudah, ayo. Benar ya? Oh, benar. Oke, okay, guys, catat. Oke, okay, tunggu, saya cari dulu. Lanjut, lanjut dulu. Saya mau nanya sama Bang Juma nih. Bang Juma, izin nanya sebentar Bang Juma. Saya pengen tanya aja tentang Yohanes 13 ayat 13. Di situ kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dan katamu itu tepat sebab memang akulah guru dan Tuhan. Apa yang Bang Juma paham tentang ayat ini? Oke. Jadi kalau berbicara mengenai kitab saudara Yohanes 13 nomor 13 ini, di situ dikatakan apa? Rabam wa maram dalam bahasa Ibrani, Aramaik, artinya apa? Guru dan Tuhan, pembimbing di sana. Di situ dikatakan sebagai Tuhan, tidak dikatakan sebagai Allah, tetapi Maran, Maran itu Tuhan, pembimbing, gembala dia. Jadi Yesus hanya disebut sebagai Tuhan, bukan sebagai Allah, bukan sebagai Elohim, tetapi dia hanya disebut sebagai Maran, Tuhan. Nah, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga disebut Sayyid. Dia juga Tuhan. Rasulullah Muhammad disebut Sayyid. Sayyid itu Tuhan. Sama dengan Mar, itu juga Tuhan. Sama dengan Kurios, dia juga Tuhan. Artinya, ketika dikatakan kau menyebut aku dan itu betul, nah jelas, berarti jangan diganti lagi. Karena Yesus sudah mengakui dirinya sebagai Tuhan. Jangan diganti menjadi Tuhan. Gitu Bang. Silakan. Oke, secara etimologi berarti Tuhan dan Tuhan berarti. Gitu Bang Jumat. Yes, betul. Antara Kurios dan Theos itu jelas berbeda. Ah. Theos bisa disebut Kurios, tapi Kurios tidak bisa disebut Theos. Iya, kalau Tuhan ini kan jelas buat insani manusianya. Nah, kalau terus? Tuhan itu, dia untuk Tuhan di sini Yesus berkata bahwa akulah Tuhan. Iya kan? Nah, Tuhan ini kan kita tahu etimologinya kan, Tuhan dan Tuhan ini kan dari mana gitu, seperti itu. Ya, kembali ya, kan? Ke dalam kalau bahasa. kemanusiaan Yesus sebagai Tuhan, ya enggak masalah buat itu insaninya. Berarti nah, tapi sebagai keilahiannya jadi situlah bahwa itulah dia Tuhan. Teos Anda kena dia. Berarti Anda kena di dalam kitab saudara diterangkan dalam Yohanes 2 nomor 22, di situ dikatakan siapakah pendusta itu? Siapa pendusta itu kata kitab saudara? Pendusta ini adalah dia yang kemudian berkata, bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus itu adalah Mesias? Ketika Anda mengaku Yesus itu adalah Kristus, tapi Anda menuhankan Yesus, berarti Anda menyangkal kemesiasan Yesus, Anda sangkal kekristusan Yesus, Anda sangkal, berarti Anda pendusta. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Nah, kalau ada yang melebih-lebihkan Yesus ini selain daripada Kristus, berarti dia pendusta. Sama seperti saudara Esra tadi. Yesus bisa disebut Nabi, bisa. Tapi Yesus juga adalah Tuhan. Ente pendusta, saudara Esra. Ini kitab saudara Anda yang mengatakan. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal? Dengan Anda mengatakan Yesus itu Tuhan yang inkarnasi menjadi manusia, dengan demikian Anda sudah menyangkal Yesus itu adalah Kristus. Kenapa? Konsep Kristus itu asalnya dari Yahudi, yaitu Mesias. Ketika berbicara mengenai Mesias, berarti berbicara mengenai Nabi, berbicara mengenai utusan Tuhan, tidak berbicara mengenai Tuhan. Mudah-mudahan Anda paham. Mesias ini kan kita tahu bahwa dia kan merangkap jabatan kan, jabatan Nabi juga, itu ya imam besar juga. Terus Tuhan juga. Nah, terus kalau Tuhan melihat juga. Sisi keilahiannya ya kita mesti tarik lagi ke ayat yang lain. Tidak boleh kalau raja nggak boleh mengambil perang imam. Kalau raja nggak boleh mengambil perang imam kalau raja. Kalau Anda ya, sudah mengakui kan, Yesus. Tapi kan Yesus juga kan imam besar agung kan. Kalau dia jadi imam besar, siapa makmumnya? Siapa makmumnya? Kalau dia jadi imam besar, siapa makmumnya? Siapa ya, berarti ya kata kalimat Tuhan itu kalau kita mau lihat secara hakikatnya ya dia yang adalah Tuhan itu sendiri. Ah, berarti Anda pendusta karena Anda menyangkal. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Kristus itu apa menurut Bang Jiwa? Orang yang diurapi. Orang yang diurapi, manusia yang diurapi. Dengan Anda menuhankan manusia Yesus, berarti Anda sudah menyangkal bahwa dia manusia, adalah Mesias, adalah Kristus. Ayo. Dia juga kan Tuhan, dia kan adalah firman itu. Itu berarti sendiri. Anda sudah menyangkal. Dengan Tuhan. Anda mengatakan dia Tuhan, berarti Anda sudah menyangkal dia adalah Kristus. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Nah, kalau Lukas 2:11 gimana? Lukas 2:11. Selamat Tuhan Kristus di kota Daud. Nah, lagi-lagi kan Tuhan. Bahwa dia itu Tuhan sendiri, toh? Lagi-lagi Tuhan di situ, bukan Tuhan.
Ya secara etimologi kan tadi kan saya tanya Bang Juma, apa sih Tuhan nama Tuhan itu? Untuk harus berbeda. Insani yang dia firman yang telah inkarnasi menjadi manusia, kita harus bisa lihat dong Tuhan nama Tuhan. Oke. Nah, sekarang Tuhan dan Tuhan. Tuhannya kan gitu. Baik. Sekarang Tuhan dan Tuhan ini dalam perspektif bahasa apa? Bahasa Indonesia, antara Tuhan dan Tuhan itu beda. Tuhan Jokowi dengan Tuhan Jokowi tentu berbeda. Nah, gugur kalau kita menggunakan bahasa Indonesia terhadap Yesus. Sekarang Anda mau masuk ke mana? Bahasa Aramaika, bahasa Yunani kah, atau bahasa Ibrani? Silakan. Ya, bahasa Indonesia udah gugur dia. Tuhan itu kan dia adalah penguasa, penguasa kan. Kalau Tuhan ini kan emang dia emang dari sananya juga bahwa dia adalah Hologos, Sang Firman itu yang emang keluar dari dalam diri Allah, yang dia Allah itu sendiri, Tuhan itu sendiri. Filipi 2:5-6-7 bahwa dia yang rupa dalam manusia. Nah, itu dia makanya aku katakan Allah yang dalam rupa manusia. Makanya bukan tadi saya kita menyangkal dia Kristus, kita enggak menyangkal, justru yang tidak menerima dia sebagai Tuhan, itulah yang dia menyangkal. Ini dalil saudara loh. Siapakah pendusta itu? Siapakah pesestes itu? Pendusta, pembohong. Yang dikatakan pembohong lain di mulut, lain di hati, lain di mulut, lain di kenyataan. Mulut saudara mengatakan dia adalah Kristus, tapi coba ke gereja, siapa yang Anda sembah? Yesus. Berarti Anda pembohong. Ini dalil di kitab saudara yang mengatakan itu. Kenapa kalau Anda menuhankan Yesus? Salahnya di mana kalau anak manusia ini ditinggikan? Tidak ada yang salah. Ditinggikan sebagai Kristus. Ya kalau Kristus, kalau kita meninggikan dia sebagai Tuhan juga, sebagai juru selamat. Berarti Anda pendusta. Yang memang adalah Allah itu sendiri. Berarti Anda pendusta. Berarti Anda menyangkal. Karena Kristus mustahil Tuhan. Tuhan mustahil Kristus. Karena Kristus ini adalah level manusia yang diurapi. Tuhan tidak pernah diurapi. Yang diurapi itu hanya Nabi, Kores, Saul, dan seterusnya. Harun, Daud, itu orang-orang yang diurapi. Nah sekarang, kalau mereka yang diurapi Anda anggap Tuhan, Anda keliru. Yesus datang kepada Bani Israel sebagai orang yang diurapi, berarti sebagai Nabi. Nah sekarang, kalau berbicara mengenai konteks konsep Kristus, berarti larinya kepada Bani Israel, yaitu Mesias. Mesias ini adalah manusia yang diurapi. Kenapa jadi Tuhan? Sedangkan kitab saudara mengatakan, siapakah pendusta itu? Pendusta ya, itu kan bukan emang, dia. Dia kan memang Hologos, Sang Firman itu. Yang bagaimana memang Yohanes 1 ayat 1 itu bahwa dia adalah firman itu dan dia Allah itu sendiri. Filipi 2:5-6 yang dalam walaupun dalam kesetaraan tidak menganggap kesetaraan dalam rupa manusia. Oke. Nah, kalau di sini kan Abang kan hanya melihat kristologi bawahnya. Bagaimana dengan kristologi? Saya mau tanya. Abang kan enggak mengakui dia. Oke, saya mau bertanya kepada saudara. Kristus itu apa menurut saudara? Kristus itu kan yang diurapin seperti yang tadi Abang bilang. Apa yang diurapi di sini? Setan atau manusia? Nah, mungkin itu kalau ini saya kembali ke Pak Esro. Nah, itu dia. Ini tolong jelasin tolong ini yang diurapi maksudnya ini seperti apa gitu loh. Saya takut salah. Coba saya kasih yang lebih. Tidak mungkin. Tentang tidak yang mungkin Tuhan yang berani diurapi. Kristus, ya. Kristus yang diurapi menurut Kristus yang benar seperti apa? Saya juga pengen dengar gitu loh. Bukannya dari Bang Jumbo aja gitu. Silakan Pak Pendeta. Ya. Saya tidak perhatikan pembicaraan panjang saudara itu. Saya hanya mau, karena sudah dua orang bertanya pada saya mau tanya yang tadi orang tadi itu loh, yang mau kasih apa? Data ya. Kasih data ayat yang Yosua itu nabi itu loh. Ada nabi. Janji mau jadi Islam itu loh. Bisa segera kasih nggak? Soalnya. Iya, saya lagi. Saya hanya menunggu itu aja. Ya, saya lagi buka tanah, nanti jadi lagi cari-cari. Ya, Pak Pendeta izin tentang yang diurapi Kristus itu apa yang dimaksud dengan yang diurapi itu, yang Kristus yang diurapi itu, Pak Pendeta. Minta petunjuk, Pak Pendeta. Apa yang ditanyakan di situ? Yang di situ, kalau Kristus itu kan yang diurapi. Yang Kristus yang diurapi tadi, Yesus itu kan yang diurapi. Ya, pemahaman definisi yang diurapi tentang Kristus ini apa gitu, dengan orang-orang yang diurapi sama yang ya, diurapi juga gitu. Kita melihat asal usul dari Kristus itu kan Mesias, Masia. Jadi kalau diurapi atau Mesias itu artinya orang yang diurapi, maka dari arti kata itu setiap orang yang diurapi adalah Mesias, adalah Kristus. Makanya misalnya dalam Imamat 4 ayat 5, imam yang diurapi itu dalam Septuaginta itu disebut Kristus. Berarti imam itu ya Mesias, Kristus. Nah juga misalnya Daud itu. Daud diurapi, Salomo diurapi. Jadi dalam hal itu memang ada banyak orang yang diurapi. Bahkan orang seperti Raja Kores pun, ya di Yesaya 25 ayat 1 itu dia bilang, yang kuurapi itu Kristus. Jadi memang
Sampai pada titik itu kita dapat berkata bahwa memang ada banyak orang yang disebut Kristus atau Mesias. Hanya saja perkembangan konsep mesianik di kalangan orang Yahudi pada saat itu mengerucut kepada ada yang namanya Mesias tunggal. Ya, Mesias tunggal misalnya muncul itu terutama dalam konteks ketika orang Yahudi ada dalam pembuangan. Dan muncullah janji-janji tentang seorang pembebas yang akan membebaskan mereka, dan itu sudah mengerucut kepada Mesias tunggal. Misalnya dalam Daniel pasal 9 ayat 25 dikatakan sampai pada kedatangan seorang yang diurapi, anto the Messiah. Ya, Alkitab terjemahan lama itu bilang sampai kepada Al-Masih. Karena itulah janji tentang Mesias itu mengerucut di kalangan orang Yahudi, mereka menanti-nantikan seorang Kristus. Begitu kuat konsepnya sampai Herodes pun tahu Mesias, di mana Mesias akan dilahirkan. Pengharapan yang sama juga ada di kalangan orang Samaria. Ya, bahkan mereka juga, mereka akhirnya mencurigai siapapun yang orang istimewa, mereka sudah mencurigai dia, jangan-jangan dia sang Mesias. Makanya Yohanes Pembaptis pun itu pernah dicurigai sebagai Mesias, hanya untungnya dia menolak itu, ya. Nah, tapi ya kebanyakan mereka mempunyai konsep tentang Mesias yang salah karena Mesias politis. Tapi ada kelompok minoritas yang percaya Mesias rohani seperti Simeon, ya. Nah, konsep-konsep Mesias yang berbeda-beda itulah sehingga akhirnya bisa melihat bahwa punya pandangan berbeda, dan itulah titik konflik antara gereja mula-mula dengan orang-orang Yahudi, di mana gereja percaya, orang-orang Kristen murid-murid Yesus percaya Engkau Mesias anak Allah yang hidup seperti pengakuan Petrus. Ya, tapi orang Yahudi yang lain tidak percaya. Nah, karena itulah maka gereja percaya itu membuktikan, misalnya Apolos membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Itu konsepnya. Jadi memang sudah ada mengerucut kepada Mesias tunggal. Itu sudah. Itu Bang Juma tentang Kristus yang saya izin pamit dulu Umi. Saya oh, izin pamit. Iya, terima kasih kesempatan ini. Terima kasih ya. Siap, Umi, siap. Saya izin pamit dulu semuanya, Pak Desugi, Ustaz Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Keluar tapi tolong yang mana tuh? Yang Ya. Bilangan 13 coba pilih. Halo. Bilangan. Ya, bilangan 13 ayat. Di sana dikatakan bahwa Yosua bin Nun adalah tokoh dari suku Efraim yang menjadi pemimpin bangsa Israel yang menggantikan Musa. Wih, keren dong. Ya, jadi persepsi Nabi itu apa sih? Banyak